Assalamualaikum putra ngan putri, dengar hai aki warih ngan kaum. Si kurung tujuh bacur lo nerawi, masa Yahudi duk rumah gudung. Urang lam gampung asal adum sui, jarawangan kaki di boh lam pasung. Oh truk kedih dibawa lari, ngan kabel besi urang dihukum. Maka padi saya rusak semacam ini, Pak. Waktu itu saya, orang kami itu pengungsi. Pengungsi di, orang kami di Brunon. Maka padi saya dimakan tikus semacam ini. Begitu dom dicabut, ya masyarakat udah agak tenang lah. Karena tantranya nggak ada lagi di sini. Tahu-tahu, ya di tenteranya masuk lagi kampung. Nah, jadi waktu tentara masuk kampung, ya masyarakat ya kan kaget ya. Apa ini lagi? Apalagi kita dengar pembunuhan di sini, penembakan di sana, di situ kan. Masyarakat kan udah takut ya. Nah, sampai musinya, ya orang udah keluar dari rumah semua, udah kumpul barangnya mah. Bawa barangnya di dalam karung. Lihat baju pun orang itu udah takut, masyarakat. Itu siapa itu sih? Wah, tentara tuh. Tentara? Iya. Orang itu udah siap-siap itu. Udah siap-siap untuk berangkat. Oh, bagaimana? Bagaimana ini? Udah sibuk lagi orang. Masyarakat itu, masyarakat kami. Mengungsi kita di Brunon. Di masjid. Di masjid apa? Abu Daud Qurais. Sama-sama kita sampaikan. Kepada janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami membawa ni dari alam jahiliyah ke alam Islamiah, maka ni wajib tangan. Ya, tentera gede, kamu ya. Yang kedua, ini bersama-sama berikut kepada Allah. Membeli. Ini aku ni dalam kepada saudara ni yaitu Syirin. Kemudian kira-kira udah 2 minggu lah Pak. Nah, 2 minggu udah. Kalau udah aman baru kembali, mana berani kembali kami Pak. Nanti takut juga itu dulu kan. Nah, karena di Gempang banyak yang orang kehilangan seperti Usman Dama, sampai sekarang tak kemana bawanya. Maka kalau orang kampung itu semua takut sama Abri. Takut semua sama Abri. Begitu datang Abri, orang kampung lari. Begitu datang Abri, orang kampung lari. Kenapa? Karena ditangkap dengan nggak ada salah. Asal udah tangkap, dibunuh, dipukul gitu. Sampai situ dipijak-pijak saya di depan orang ramai. Di situ Pak ya? Di tempat di belakang ini. Eh? Nah, terus semua segini. Ngan iku paro dan balok buruti, bekah ngan bibi lekang ngan jantung. Lagi ayuh jipong si Nyamat Ali, ulai ji sunyi lagi sumatung. Hero ini istilahnya kecamatan yang paling pinggir dengan gunung lah istilahnya. Jadi Tiro terdiri dari satu kecamatan, empat kemukiman. Yang satu kemukiman Tiro, kedua kemukiman Rusip, ketiga kemukiman Daya, yang keempat kemukiman Dang Kedah. Dan terdiri lagi Tiro ini 19 desa yang penduduknya setahu saya lebih kurang sekarang sekitar 6,000 jiwa Pak. Dari 91 ke 98 itu masyarakat kita ini, masyarakat Tiro ini istilahnya terasa paling takut Pak.
Waktu pertama masuk tahun 89 itu masuk belum datangnya sapis yang pertama sampai didedakkan senjata di sini di lorong-lorong untuk biasanya keluar orang kampung. Udah itu tahun 90 masuk sapis di sini. Jadi termasuk sapis itu tahun 91, jadi kami dengar dan berserta ada orang yang korban dari kampung kami, 3 orang. Dihui dari awak nantra, awak pohonan bunga. Maksudnya kumpul menasah. Tuh menasah itu, berkhabar wakil tahun pemenahan. Maksudnya dipilih saja anak min. Dari berkhabar. Dipilih anak bapak, anak dua bah. Maksudnya pengklai. Di pengklai. Di cok kerutu. Di cok kerutu itu leh. Di cua bak muka. Iti waktu hari. Dia ni cok anak lonang kedua di tipak-tipak leh agak orang nak lirum balik-balik. Nanya aku dah je punya orang kaya tu tua. Dia punya tipak-tipak di rata poin. Dia nyai pedai banyak duduk lam. Dia nyai kaya pengklai. Sudah kumpul kemari. Panggil satu orang semuanya masyarakat. Lelaki-lelaki, perempuan. Panggil. Tunggu Benseh. Emali, Marzuki, Ishak. Panggil. Di proses, Barisah. Dia berkelainya, kai berdua di Bak Gap. Dia nya, you are water, you are alone kan. You are alone kan, hang kuah aku lupa ni, aku mumpah dalam cik kan. Lako-lako, berkelain dia bawah dia. Di sini masyarakat dikumpul kan, suruh duduk semua. Yang perempuan sebelah sana, yang lelaki sebelah sini. Nah itu anggota pikir di jalan kan, di jalan-jalan. Jalan-jalan berdiri di apa di keliling kami. Nah itu panggil Guru Benseh yang tertua, Marzuki, Emali, Ali Benseh. Isa apa kebetulan pulang dari kantor dia. Ya, dipanggil di depan, waktu depan. Pagar, nah itu, dah panggil sudah diperiksa, dah periksa, mukul ya. Dia nya ingka kai yu awo dek kamu memandum, di yu awo kamu di cemak dek. Setelah itu pak, dah itu nidor. Nidor pertama kali siapa pak? Emily. Ihoi ji kan, lainnya ni timah aji di kun. Tuk mata baik di uen udai kun bak ni yang lima dua lah dah lian. Tuk mata baik di uen udai. Anak pula tuk tiga orang yang udainya itu biar jawang lorong kun lah ni agamnya. Nya ni cok ya, hitup lagi. Hitup lagi tepat iyan kan, hitup. Dia timah. Timah lang linyu kuno betul. Tapi haju, tinuk agai. Emali. Isak. Zat Marzuki. Marzuki lah, Marzuki kan. Anak dan Tuha, lagi nyanci dihoi. Marzuki, iya duk no. Ni anggap gaya duk, ikun tuk mata. Anak puat tuk aja, anak tu ot, di iam roi. Itup lagi gap lom, cok aja itup lom nai pegak kan. Iti mak lom, di nuk tuk kuno betul, akabih nan. Sama habis mandua ni, di nuk gana budi. Lah Marzuki, tunggu mesej. Ininya di ibu dua ini di timah anak lang tuha terbetul. Jadi lang gaknya nuate ibu ibu nata kai ibu ibu here nyam baru ya timah tiga truk di culok anak udah lang linyo baru abel. Mungkin saya enggak langsung meninggal. Gimana ceritanya pak? Sudah itu komandan panggil saya orang ini sudah habis sudah meninggal kan? Tanya suruh angkat ke nasa dimandikan dikafankan dan dikuburkan. Setelah kami angkat ke Menasah, rupanya Angku Binsih belum habis. Tahu dia kan, tahu, belum habis. Suruh, apa ya, turun lagi ke bawah. Duduk lagi. Kaya terima, ibu tu budek, tinuk ibu tu, tinuk umucap, tinuk ibu tu, tinuk umucap. Pek gop, pek nuk anak budek, gop tidur anak long teh kan, lakuk sabar anak keluar. Dia yang kaya babih, babih, mutumpah melong. Kalau enggak lihat, dipukul kami. Kami misalnya akan berhadapan sana, suruh duduk orang itu senyum.
kami harus paling kemari, lihat ke sana. Ditembaknya di mana, Pak? Kepala. Enggak, tempat ditembaknya di mana? Di sini. Oh, di sini juga? Di sini, Pak. Apa pasal, ya? Pasal, bukan tolong GPK. Padahal pun dia tolong, maknanya rumetik sakit. Sakit rumetik, kemujan je tahu. Ibu pegang, saya pek tenaga, kok mengatakan. Mai, pokai, polen, tunggu juga. Bisa kira itu sudah diambil sama Kopassus. Yang ambilnya namanya Pak Pen, Pak. Diambil tanggal... tanggal 14 bulan 4 1998, Pak. Untuk waktu itu dibawa ke rumah gedung. Sudah itu dari situ dibawa lagi ke Karun. Karun untuk semua. Dari sana katanya orang Jeriman bilang sama saya ada di sana kuburannya. Tapi waktu saya cari sama rombongan orang kampung saya, dan saya cari di sana, dan sampai ke sana rupanya ada pos tempat Profesor tinggal yang lama itu. Waktu itu ada pos di sampingnya, ada pos marinil, dia baru datang katanya. Tapi nunggu dulu katanya. Pas itu kami nunggu, datang anggota Kapolsek otomobil. Katanya enggak boleh digali. Kami bilang buktinya udah ada, Pak. Di sini katanya. Waktu itu enggak bisa lagi di, katanya kami gali. Disuruh pulang. Pas itu kami pulang. Enggak balik-balik lagi sana. Ijak dia dia mesebu mese atau ditun watun ke yang tu ni an wale an amlanya an tu kedim lanya ko ma mese pat minta rezeki mak ngai bu mese ni an wow ni an tu pat lo mak minta rezeki ola en ya ola en ke yang ya kerja jam gom tu yang numha ja dia ta ko le lanya ko ma do an tu man bu menyan lon mese ni an da ba daripada urung ci ji paling ji sayang tan lo yang ginan lo yang tapi berprivat lo yang lebih ke untuk sabar piapa jadi tanya mbak berangampung yang mundu untuk retno belak ingkot di on retno minyo di on bu ini kan mak nyopeng ni mori bena ngablah beri lain sana mak yang mana tapi punya kanu yang jadi tanya-tanya mbak berangampung cukup mohonan doa begapi. Sangat daripada Cik Ji paling anu ingat yang lebih tahan. Saya punya rakyat yang mana kena lama ni. Paling tahan anu ingat lagu-lagu itu. Ada antara anu lo anjik lo ingat tahan tak yang anu ingat. Aman anu lah yang dibat lebih sih. Tu di tahan yang jisian pak. Elo fikir pakar anu kage yang kawak anu. Hana mak. Pakar anu hana jin. Lebih-lebih lagi apa. Enggak tahu apa namanya itu, enggak tahu. Nah, karena di sini dipikirnya tentara udah sampai gitu aja. Yang kami tahu di sini apa namanya operasi jaring merah. Yang saya tahu pos yang pertama kalau EST itu posnya Danki di Pulau Kenari. Dan anggotanya yang dandam ton ataupun pokoknya baton lah gitu kan, kan ada regu dia. Itu rata desa ada. Kadang di desa saya ada juga, di Daya Baru ada juga, di Pulau Tambu ada, Labu Adang ada, di Tulsip ada, gitu. Dan yang lain saktis, kalau saktis ini cuma di pintu satu. Jadi dulu pintu satu ini istilahnya yang disebut pintu satu adalah istilahnya tidak ada lain pintu untuk masuk ke Belang Kedah. Hanya inilah pintu satu. Jadi 91 istilahnya dibikin tempat istilahnya contoh orang-orang yang salah, yang dianggap salah oleh anggota itu dibawa kemari. Satu minggu dibawa ke sini, kami nggak tanya dia apa-apa. Sudah itu dipaksa
untuk saya mengaku diberi beras untuk GAM. Dan itu katanya Dengki, betul enggak? Kami kasih enggak Pak. Kalau enggak saya pres kamu nanti katanya. Dan itu saya memang enggak ada. Dan itu beberapa hari lagi saya dipanggil lagi ke sini. Sudah itu saya direndam di sungai itu selama 2 jam. Dan direndam itu saya jam 5 saya pulang ke rumah. Besok kami datang lagi. Sudah hari itu, beberapa hari di sini saya dipanggil ke pintu satu, Pak. Sudah dipanggil pintu satu 3 hari. Sudah 3 hari dipanggil pintu satu, hari Jumat kami disiksa oleh Kapasus. Sudah disiksa kami di setrum, di ranjang ini setrum kami. Sudah itu saya gugur selama 3 bulan, kandungan saya. Sudah itu orang itu gugur saya, Pak. Besok hari saya gugur. Terus itu sampai seminggu saya enggak lewat lagi ke Pulau Kenari karena saya sakit. Terus itu hampir kami melapor 4 bulan. Berturut-turut kami melapor. Sudah itu melapor ke sini, Bu, ya. Melapor ke pos Pulau Kenari ini. Pintu satu jadi 3 hari saja pintu satu. Sudah strom di pintu satu 3 hari. Lagi ke sini ke Pulau Kenari melapor kami 4 bulan, lebih kurang 4 bulan. Dicabutnya dam baru enggak lapor lagi kami. Dimasukkan kami ke kamar sini. Terus saya didudukin di atas kursi ini. Terus tangan saya diikat ke belakang kayak gini. Sudah diikat ke belakang. Saya terus dipaksa untuk mengaku masalah senjata itu. Tapi saya enggak mengaku juga. Pas tangannya enggak lepas, saya ini dipukul sama rotan gitu. Sampai paus ini tergilir, Pak. Terus saya sudah dipukul, diperiksa lagi. Sudah diperiksa beberapa kali, memangnya tidak mengaku, terus diperiksa lagi, enggak mengaku juga. Memangnya kami sudah ditelanjangin. Semuanya nih, dari muka ini, baju ini, yang kancingnya ini dibuka semua, terus kain-kain saya dibuang semua gitu. Sama si anggota, si tahanan juga, si Adhar Sulaiman tuh. Sudah itu saya disetrum di tempat kemaluan saya, di perut, di ketiak semua, di netek saya juga. Nah, dimulainya dari kakinya, kedua belah ini diikat sama kawatnya. Terus itu enggak mengaku juga, terus dinetek saya. Itu di perut, sama juga di kemaluan saya itu, di ketiak, semuanya itu. Tapi saya memang enggak mengaku juga, karenanya enggak ada itu. Diikat kalau, pakai apa, Bu? Hah? Pakai apa diikat? Di strumnya pakai apa? Pakai apa itu, cepitan itu. Di kakinya pakai kawat, yang di badannya pakai cepitan. Sudah itu, sudah di setrum itu lamanya 3 jam. Kami enggak dapat apa itu membantu dari siapapun. Sudah itu, sudah di kursi ini, sudah selesai di kursi ini, memangnya tidak ada kenyataan itu. Terus bawa saya ke itu, ke WC. Di setrumnya berapa lama, Bu? Mungkin ada 3 jam lebih gitu. Dibawa ke kamarnya WC, masih dalam keadaan telanjang nih. Dimasukkan ke WC, masih tangannya diikat ke belakang. Ya, saya duduk di sini memang udah lama, setengah jam di sini. Masuknya itu wakil dari Pak Makmur itu, Pak Slamet. Siapa Pak Slamet itu? Pak Slamet, wakil komandan dari Pak Makmur itu. Anggota Kopassus juga. Sudah itu, saya minta buka tangannya. Sudah dia buka dari kuncinya itu, cari kuncinya, dia buka. Masih, badan saya masih telanjang. Sudah itu diambil baju, diambil kainnya saya, dan saya masukin di sini. Sedangkan pulangnya harus dibawa di jalan belakang nih. Jangan ke itu, ada pos EST juga, 16 itu. Kalau lewat belakang dia nggak lihat. Makanya saya harus pulang lewat belakang nih. Jam 6, tapi nggak diantar ya. Kenapa harus lewat belakang, Bu? Ya, jangan di EST itu. Entah apa, saya nggak tahu. Mungkin dia malu gitu. Pandangan masalah gitu, Pak. Ini berarti tempat penyiksaan gitu. Memang iya, kan? Itu dibakar sama masa, Pak. Bukan orang desa sini saja, Pak. Malah orang-orang dari Bernun, dari kota Sigli itu semua ikut mari, Pak. Ramai di sini, Pak. Hampir 500 orang itu ngelempar ini, ada yang bakar itu. Sakit hati, Pak. Melihat apa ini tempat penyiksaan ini. Udah dianggap rumah maksiat, Pak. Allah upolun khalikul bari, cukup tad geji jipoh bangsalun. Ke urang Jawa bala benebri, bedekangan ia bengopngan kampung. Saya dibawa ke sini, Pak, ke tuduhan si Pak itu. Saya sering kasih beras ke Tungku Abdullah Sabing.
maka saya dituduh GBK juga saya. Berapa bambu kau bawa beras, monyet? Kau tunggu dulu asap ini tu. Saya bilang saya enggak, saya bawa pak, saya enggak, saya kasih pak. Tidak percaya dia, maka saya dipukul. Dipukul saya dengan balok itu, berti yang 55 itu. Kadang-kadang saya disiksa malam, jam 8 malam, masuk ke air, jam 10, air yang di bawah itu. Sudah diperiksa, dipukul, macam-macam lah kira-kira. Itu dimasukkan ke sana, ke tempat air, dalam bak air. Itu ada bab itu. Ini bab ini. Nah ini, karena orang kami kan diikat di kalungnya sebelah ini kan. Ini air nih, air. Ini airnya itu. Sudah itu kan diangkat lagi itu. Keluar kau monyet. Kamu apa itu beruang, beruang yang paling besar katanya. Kami beruang katanya. Nah itu dipegang lagi ke bawah itu. Waktu saya enggak hampir apa itu, enggak hampir berdiri ke sana itu, jatuh. Oh di begini aja. Begini orang kami. Dua-duanya itu dekat karena orang kami diikat itu. Pakai balok ini dipukul di sini, di apa itu di patali itu di sini di lehernya itu. Hampir itu apa itu terbalik dia. Dah tu dibawa sama air tu. Di jalan ni tentara tu. Pekat baju yang tu. Tu ikutnya tentara tu ke bawah ni ikut. Pakai pisau tu di ujung senjata tu. Enggak boleh begini. Enggak boleh orang kami begini. Mereka bilang itu satu, dua, tiga itu harus gini. Enam. Kalau lampak, itu sama ujung senjata itu. Pakai pisau di ujungnya itu. Pakai pisau. Waktu saya begini, ujung pisau itu kena nih. Berdarah juga nih. Dikai le. Nggak nyeluk udaranya tu. Abis kadang-kadang begini orang. Tuh disuruh berapa jam lagi. Sudah itu masih ini lagi. Tuh kena saya ini. Hampir saya jatuh begini. Sudah itu nggak ada bicara lagi saya. Diam aja. Kok monyet katanya. Hah? Kena lagi saya ini. Berdarah sini, berdarah giginya itu. Nah, itu tanya sama Bang Talib itu. Kau Talib, apa yang kau kasih ke sama orang GBK itu? Kata Bang Talib, saya enggak ada kasih apa-apa itu. Enggak saya kasih. Kau bantu GBK katanya. Dipukul Bang Talib ini lagi. Bawa sini saya kan, dibawa ke sini baru dikasih air putih. Dikasih air putih. Minum air putih itu. Saya ini udah bengkak semua nih. Hidungnya semacam ini besar nih. Mukanya itu kumbung. Udah bengkak-bengkak semua itu. Kulitnya itu waktu saya bikin begini udah. Udah mendedak nih. Udah bisa begini. Mukanya. Setelah itu diancam lagi sini. Pakai papan di atas. Anam dibai itu dinaikkan atas saya. Tuh, anam dibai itu. Naikkan atas saya. Itu pakai kayu. Kayu papan itu. Kayu papan. Datang si pak itu dinaikkan itu orang itu enam orang sini. Dingejak-ngejak di atas lagi. Nangis juga minta tolong sama Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku. Matikan saya ya Allah. Saya suruhkan mati sama Tuhan. Ya Tuhanku matikan saya ya Allah. Tidak bisa tahan lagi saya semacam ini. Sudah 25 hari saya kena ancam yang semacam ini. Katanya orang itu. Kalau menyen, jangan kau bicara begitu. Masalah mati gampang. Sekarang aja mau mati kita. Karena harus tahu kamu. Siapa kau dan siapa saya, dia bilang.
saya Avri ini adalah jiwa maut katanya yang ditulis di atas itu. Sudah itu ada si Pai yang tukang pembunuh di situ, yang tukang pembunuh orang itu. Ya di sini dia diancam lagi. Disuruh lagi sini pos up di atas batu senter, di atas batu senter. Ini batu senter. Ini. Ini. 150. Pasang pisau di bawah. Pasang pisau sama cari. Bukan pisau ini. Pisau dia. Disuruh pos up saya lagi. Hampir jatuh-jatuh di atas pisau itu badan saya. Saya gini-gini aja. Pelan-pelan. Dicabuk di atas saya lagi. Dicabuk dengan kayu di atas. Dengan kayu. Dicabuk sampai ke ujung kaki ini. Dicabuk. Belakang. Tapi yang pos up ini tidak berhenti-berhenti. Terus, yang tukang pukul terus. Yang hitung-hitung terus. Sampai 150. Pos up itu. Sampai 150. Bukit Tangkura. Mereka itu. Namanya itu sudah. Tak tahu lagi. Sepai itu tentara itu. Saya pikir kalau dom itu tidak dipindah. Orang Aceh ini mungkin habis semua. Ngan be di tumai ale urang kampung. Oh no mu madari kanyo dile bahla in wate adu dolun sambung. Empunya rawi Mister Alih Bah meah saudara pana salah lun. Empunya rawi Mister Alih Bah meah saudara pana salah lun. Alunya alu ayah timbak pun dipegah di orang kampung. Hana pegah siapa? Memang awan ke apa se hana tom se dengan tanya mom tu be entu awan tu be terlibat dengan tanya mom nak asing tu tanya kedra awan kedra mom tu nam ni najak kebutuhan pelain ni jak tu sayang menyayanginya hana semnan orang kampung. Mak ada kejadian mak ada. Bintan-bintan tu lagi ancik mesti berdah baik tu baik dia mana kada kan ya ya mita mesti nak tu hablang ya mesti game saya memang mesti pula pade tu pula pade kan kamu nak ngobi o untu dano gobi kan ya pega ya tu macam tu menan ya bantu mak mesti angkah gegenya ana ju siuro gegean ana ju mesti batena rohana mutang le bagom tu kan. Tunggulan ayah je, nyan marduki nyonya ali lan telut, radali. Nanti meninggal ayah, long, nanti meninggal biji, long kudu irmoh tan ku bedah-bedah leh belun nah ana ku ji umita bubu hai ku bajoh ku mita hai anu banyaknya ya mita di bile gau luar-luar ni bak ku ehan kan ana yo tu mai bubu hai le abang yang ana le abi dan le ku ana le perasaan dai oh mulung nah ji bubu dua ton nah ji ujak-jak meyak pilih bede. Pertama saya masuk di sini itu Desember 1998 setelah Askadom. Saya juga masuk pertama kemari. Nasihat kawan-kawan ataupun kawan-kawan yang udah duluan ke PD itu bagusan tidak bisa masuk deh. Minta aja kepala dinas supaya pindah. Jadi mereka takut
akan membahayakan diri atau keselamatan saya sendiri di Tiro. Karena kita tahu bahwa Tiro ini menurut versinya ABRI ataupun militer itu daerah yang sangat berbahaya. Daerah pusatnya pemberontakan ataupun GAM gitu. Jadi kawan-kawan menyarankan pada saya minta tolong sama Kepala Dinas supaya dipindah aja gitu. Dan kita tahu bahwa di Tiro ini itu sejak 89 setelah kejadian dan Ramil tertembak yang kebetulan berboncengan dengan dokter itu tidak pernah lagi dokter tinggal di Tiro ini. Tiro ini mungkin jadi sasaran karena Tengku Hasan ya disebut-sebut Hasan Tiro itu. Mungkin dia orang itu anggap Hasan Tiro ini putra asli dari Tiro itu. Di sini karena dipikir pusat tempat Hasan Tiro tinggal. Maka padahal kalau seperti kami yang saya lihat, bagaimana wajah Hasan Tiro itu enggak tahu saya. Bagaimana masalah anggota-anggota GPK itu enggak tahu karena apa sebab enggak pernah kita tengok kan. Tapi di sini yang kena ancaman bagi orang kampung. Ada kejadian-kejadian di kecamatan lain, kami pun kadang-kadang yang kena ngindap di sini, Pak. Dan kadang-kadang istilahnya kejadian kecamatan Mila, kejadian di kecamatan Lumputu, kadang-kadang di Jim-Jim sana, padahal jauh dengan kecamatan Tiro, Pak. Tapi yang kena sasaran Tiro juga. Ya, semasa teringat saya, semasa dom, kami desa Luigi ini pernah ngindap. Arti ngindap itu adalah menjaga keamanan desa kami. Maksudnya desa Luigi kami. Ya, kami pernah jaga dari jam 6 sampai jam 12, itu tiap malam. Kami jaga ini adalah untuk menjaga kampung dari masuknya GPK. Tapi yang kami jaga itu enggak pernah nampak. Sedangkan kami disuruh jaga mulai dari jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Yang parah lagi kan umpamanya kami ngindap kan datang yang kontrol pamai plesa udah jam 12. Udah kalian pulang sampai di Minasah. Sampai Minasah baru sampai kejadiannya di kecamatan lain. Entah 100 km arahnya kemari. Udah kembali-balik arahnya kemari. Ya tempat semula kami gini. Umpamanya kejadian di Lumputu sana arahnya kemari juga. Entah di mana-mana arahnya ke Tiro juga. Memang kambing hitamkan Tiro. Padahal Tiro enggak ada apa-apa. Ya kami mengunci sungai ini karena itu paletnya itu apa itu kering, enggak kalah air. Walaupun kita harus ke sungai ini harus melapor di pos ya. Itu di pos 133 itu. 31. Kita harus melapor. Karena orang itu mencurigakan kalau kita ke sungai itu harus membawa beras untuk GPK. Orang itu mencurigakan atau itu jumpa sama GPK itu. Alasannya kita nyuci ke sungai katanya. Padahal kita membawa beras katanya mau jumpa sama GPK. Bukan untuk nyuci, alasannya saja untuk nyuci gitu, orang itu. Kalau kita bawa kain di sungai itu, dia minta apa? Minta lihat dulu atau ada beras itu. Mungkin ada nasi yang kita bawa untuk GPK itu. Kalau misalnya nggak boleh ke sungai, terus nyuci di mana, Bu? Nggak ada nyuci, kami nggak ada air. Sumur pun nggak ada. Nggak nyuci. Ya, tinggal nyuci. Kalau ada hujan nanti, ya nyuci sama air hujan. Kalau nggak ada hujan, ya nggak nyuci. Kalau kami tertiduran, kami suruh mandi. Kadang-kadang kami cukup jam, macam-macam lah. Kadang-kadang diambil KTP lagi kami, disuruh ambil ke pos sana. Ke pos. Kadang-kadang kami ada yang bawa parang, diambil sandal, gitu-gitulah. Jadi kadang-kadang kami nggak berani lagi ambil, misalnya kan gitu. Ah udah, situ aja. Pos ngindap kami kedapatan tidur bareng satu orang. Itu semua kena tindak. Besoknya dipanggil ke pos satis. Sampai sana suruh cari kayu bakar, suruh gotong royong, sorenya pulang. Ini kalau punya pulang jam 8 pagi, itu terus masuk
pos ngindap siang. Siap umpamanya masuk masuk orang-orang tamu aja, orang dari luar lah, periksa KTP. Itu kalau di sini posan di pertama perbatasan Tiro dengan Burun masuk pos satu pos ngindap siang. Itu aturan juga, maksudnya kan kami udah jaga 8 sampai jam 6. Dan dari jam 6 pulang sikit mandi, ambil senter, parang, berangkat lagi kemari. Nah, dengan disebutkan sehingga kami untuk mencari rezeki yang enggak sempat. Itulah coba dengar kawan-kawan yang kami ngindap. Itu suaranya kan. Suara kodok sama anjing. Itulah adik, itu kawan kami. Itu kawan kami sebenarnya, Pak. Ini tanaman baru mulai ditanam karena dulunya sejak 90 sampai sekarang nggak bisa masuk karena gara-gara dom. Memang yang dulunya yang sudah ditanam sebelum dom memang kita sudah punya hasil semua. Jadi selama dom, jadi kebun ini sampai terbengkalai, nggak bisa kerja, nggak dikasih masuk, maka semua mati. Nggak boleh masuk karena gara-gara GPIKA katanya. Kadang-kadang kita bilang jumpa sama GPIKA, maka dilarang masuk kebun. Maka kebun ini jadi semak lah. Maka semua mati. Ini sudah ditanam, mati. Yang sudah buah, mati. Maka hasilnya nggak ada lagi. Ya kerja di sawah saja. Hasilnya kalau kerja di sawah, Pak, kurasa kurang memuaskan. Karena satu jalan saja. Kalau dulunya sebelum dom, kita kadang-kadang setengah hari bisa masuk kebun. Ada hasil di kebun sikit, setengah hari masuk sawah. Di sawah ada hasil sikit, maka cukuplah untuk makan. Tapi selama dom, karena kita nggak bisa masuk kebun, punya hasil nggak bisa kita ambil, maka keadaan saya sekarang memang sangat sulit. Kekurangan lah kira-kira. Kami sebagai masyarakat Tiro pada tahun 1994 dan 2 ya 92 91 pernah melaksanakan sebagai unit UKPP. Jadi arti UKPP unit keserdekaan penegak Pancasila. Rati sampai 25 orang. Itu tiap hari pagi mulai jam 8 sampai jam 12. Kami di sana di lapangan itu dibayar. Ya, militer juga pendidikannya. Dimitirkanlah kami itu. Tujuan itu untuk jangan berpolitik ataupun jangan ikut-ikutan sama orang GPK dulunya. Supaya jangan terpengaruh sama orang itu. Makanya kami didirikan sebagai militer semua. Dimitirkanlah gitu. Kami waktu dibayar sebagai ratih ini banyak kali terganggu. Aktivitasnya sehari-hari itulah hanya mengikut ratih. Sedangkan kerja sehari-harian di kampung ini nggak bisa kita lakukan karena selalu kayak ginilah. Tunggu aja. Sedangkan itu ABRI pelindung rakyat. Sedangkan kalau orang itu operasi kemari, umpamanya pos di sini di situ pos orang itu, bukan ABRI jaga rakyat, kami yang jaga ABRI. Kadang-kadang kami satu kampung suruh jaga orang itu tidur enak, orang itu di dalam, kami ya gigi pecat, gigi nyamuk. Itu sudah terbalik, rakyat jaga ABRI kan. Kami yang jadi tamengnya, seperti operasi umpamanya. Kalau operasi, masa 20 orang masyarakat, satu orang tentara. 20 orang masyarakat, satu tentara. Waktu ya serbu katanya, serbu gunung itu. Orang itu di belakang, ya kita-kita yang punya parang di depan. Itu kalau parang bagus. Ini bambu runcing, itu apa bambu runcing? Mau melawan sama senjata kita? Makanya rakyat dengan ABRI enggak serasi. Mana serasi gitu. Katanya seperti air tanpa ikan tuh mana ada, kan omong kosong aja. Gitu maksudnya. Do do da idang mengong kemang dalam istana.
sedang tajak bantu prang nujak tulung nanggro merijang raya muda sedang ya bantu prang anak bila agama prang ai prang prang sabilillah syahid dalam prang prang sabilillah menyang syahid anak dalam prang sabi ridho Tuhan bi ainun mardiyah. Sebenarnya saya tidak mau bicara dengan bahasa Indonesia karena saya ini orang Aceh, mau bicara dengan bahasa Aceh. Tapi alangkah sayangnya abang tidak mengerti bahasa Aceh, maka terpaksalah saya ngomong bahasa Indonesia supaya abang tahu. Sebenarnya kalau kami orang Aceh tidak mau lagi berbahasa dengan bahasa Indonesia. Bangsa Aceh sekarang sudah mulai bangkit kembali. Padahal tahun 90 kita lihat bahwa bangsa Aceh seolah-olah tidak mau lagi berjuang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bersatu. Sudah bersatu untuk apa? Untuk merebut kemerdekaan dari jajahan Indonesia. Yang kita perjuangkan ini adalah sampai di mana enggak ada batas, sampai merdeka. Sebelum merdeka pasti sampai bayi dalam kandungan juga akan memperjuangkan bumi Aceh ini harus merdeka. Bagaimana Aceh ini harus merdeka? Oh, masalah bilang gini gitu enggak kami percayakan lagi. Walaupun dari kata camat, walaupun dari mana saja yang bilang bahwasanya kita harus gabung lagi Indonesia, enggak mau lagi. Berdarah badan saya semua. Ya Allah, ya Tuhanku, merdekalah nanggung Aceh ini. Yang saya minta merdeka, merdeka, merdeka Aceh. Soal referendum ini perlu juga, Pak. Biar memisahkan kami orang Aceh ini dengan Jakarta. Kami bisa kita, jangan lagi kami kemana-mana, harus kami yang pokoknya harus negeri ini harus merdeka. Itu harus berpisah dari RI, kami minta itu. Enggak bersatu lagi dengan Indonesia. Kenapa, Bu? Kami harus berpisah. Kenapa? Itu biar kami berdiri sendiri, pokoknya kami berdiri sendiri. Itu harus berpisah dengan Indonesia, enggak mau bersatu lagi dengan Indonesia. Dengan RI, kami harus berpisah. Karena semenjaknya dari dulu, namanya Soekarno, dari dulu mulai Soeharto lagi kami disiksa. Tidak apa-apa sah ini. Kok kayak gila ini? Kok kayak gila ini? Kenapa kamu? Merdeka Tuhan dari Indonesia. Nubuga beli mutapak ngon ngai Indonesia ada orang mutapak le ke mong Aceh. Begin nubuga. Pajan kawin. Di toilet te merdeka. Nina sorti. Makan te merdeka. Oh te aman yang mangat dem kawin. Ya, belum lum kawe kaya karu kai pecok lah kau ada kai poli pak i kat janda lagi no kan sedih. Jadi bahan merdeka le. Walaupun dayo kan ada tu mengu singa merdeka kadang tik nanti enggak ade dan anak tanya kan harus merdeka. Bek diksa gitu. Bek na terdiksa. Tanya pih meseka merdeka dak tak ibadah pih ka sempurna macam mana. Jangan sampai masyarakat tiro ini balik dom yang kedua, Pak. Jadi kalau maksud balik dom kedua ini, kami masyarakat Tiro ini susah. Karena contoh ke pepatah orang Aceh, kameng beli kap jagung, kameng gampung kuning lawa. Itu artinya gini, Pak. Kameng gunung yang makan jagung, kameng gampung yang kena pukul. Jadi istilah itulah. Jangan nanti ABRI yang datang ke Tiro ini
mencari GPK atau agam, jangan sampai masyarakatlah yang disesak atau yang dipukul atau yang diculik gitu, Pak. Orang itu yang salah, kami yang di kampung kena. Kena tampeleng ataupun kena, pokoknya semuanya lah kena itu. Dari siksaan kami yang semua yang kena. Jadi orang, sedangkan yang salah itu. Tapi kena apa kena kami di sini kampung? Itu yang kami yang enggak habis pikir itu. Itu pepatah, kami gle pajo-pajagong, kami ngampung kena gawa. Belum kada nyawa apa belum kada nyawa bukti. Belum kada nyawa bukti. Belum kada.